Selamat siang pemirsa, kali ini bersama saya Maida Alaisha dan saya sudah berada di SMK Negeri 1 Kendal yang sedang mengadakan kegiatan Nuzulul Quran. Mari kita lihat liputan berikut ini. SMK Negeri 1 Kendal memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 28 Maret 2024 di Gor Singgi SH. Nuzulul Quran merupakan salah satu momen yang paling bersejarah oleh umat Islam karena turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara Nuzulul Quran ini juga dimeriahkan oleh tim Rebana Az-Zahra Nada dari SMK Negeri 1 Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMK TV yang berbahagia dan semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024, di SMK Negeri 1 Kendal telah dilaksanakan peringatan Nuzulul Quran pada bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dalam kegiatan peringatan Nuzulul Quran yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kendal ini, kami diikuti oleh seluruh kelas 10 dan kelas 11 serta pemateri pada kegiatan peringatan Nuzulul Quran ini adalah Bapak Kiai Nadif Ramadhani dari Desa Kalerejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Dan tema kegiatan Nuzulul Quran pada bulan suci Ramadan tahun ini adalah sucikan hati, kuatkan diri, dan saling berbagi demi meraih ridho ilahi. Dengan kegiatan ini semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik SMK Negeri 1 Kendal dan semoga kegiatan peringatan Nuzulul Quran tahun 1445 Hijriah ini atau tahun 2024 ini semoga senantiasa diberikan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Nuzulul Quran ini berlangsung sangat meriah dengan siswa-siswi yang sangat antusias menyambut Nuzulul Quran di SMK Negeri 1 Kendal. Itulah tadi liputan pada siang hari ini bersama saya Maida Alaisha dan tim kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.